Aktor Arya Saloka resmi menyatakan diri kembali bergabung di sinetron Ikatan Cinta dengan perannya sebagai Aldebaran. Tentu kabar tersebut membuat banyak warganet heboh, sebab sebelumnya ia sudah santer dikabarkan meninggalkan sinetron yang membesarkan namanya itu. Dikutip dari Tribun Style pada Senin 5 September 2022, kembalinya Arya Saloka di sinetron tersebut karena kebutuhan alur cerita. Aldebaran dalam Ikatan Cinta dikisahkan mengalami sebuah kecelakaan pesawat dan hilang kontak. Kabar kembalinya Arya Saloka di Ikatan Cinta dibagikan melalui unggahannya di Instagram pribadinya belum lama ini. Dalam unggahan itu, pria berusia 31 tahun tersebut mengunggah video teaser episode terbaru Ikatan Cinta. Video itu juga menampilkan dirinya sebagai Aldebaran. Melalui kolom keterangan, Arya Saloka menyapa dirinya sebagai Al, yang kembali lagi ia perankan di sinetron tersebut. Dalam video yang dibagikan, terlihat Aldebaran dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri. Aldebaran juga tampak mengenakan pakaian yang robek, rambutnya gondrong, dan wajahnya berewokan. Sontak, unggahan tersebut membuat warganet dan para penggemar sinetron Ikatan Cinta dibuat terkejut. Mereka pun tampak antusias menyambut kembalinya Arya Saloka di sinetron tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!